Sebuah kapal kargo bermuatan kayu menabrak karang di sekitar Pulau Doviere, Sorong, Papua Barat. Momentum Sumpah Pemuda ke-93, LPP TVRI Papua Barat merayakan HUT pertamanya secara sederhana. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, sebuah kapal kargo bernama Darlene Isabel bermuatan kayu sebanyak 450 kubik dilaporkan menabrak karang di sekitaran Pulau Doviere saat menghindar tabrakan dari kapal penumpang KM Gunung Dempo. Beginilah kondisi kapal kargo yang menabrak karang di Pulau Doviere, Kota Sorong, Papua Barat pada tanggal 26 Oktober 2021. Kapal tersebut berangkat dari Seget menuju Sorong. Sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, kapal Darlene Isabel tiba-tiba memutar kemudi karena menghindar saat bersamaan kapal penumpang KM Gunung Dempo yang akan bersandar di Pelabuhan Sorong, sehingga kapal Darlene Isabel terpaksa menabrak karang. Itu salah satu saksi mata menjelaskan, awalnya ia bersama warga yang lain sempat kaget setelah ada bunyi kuat yang terjadi di sekitar pantai. Kemudian mengecek asal bunyi tersebut, ternyata kapal telah menabrak karang. Waktu kejadian itu ada bunyi kuat atau gimana? Bunyi benturan. Kuat sekali, Pak? Iya. Terus gimana? Waktu bunyi itu warga sini? Iya, orang di sekeliling sini semua kaget semua. Karena bunyi kan. Jadi langsung semua kaget. Di sini... Emang ini dia pakai senter kode supaya jangan masuk di sini. Ada sempat main senter begini supaya jangan masuk, tapi kapal dia serobot saja. Kapal Darlene Isabel menabrak karang yang posisinya tak jauh dari rep atau karang, kurang lebih 100 meter dari darat Pelabuhan Sorong. Pelaksana harian penjagaan patroli dan penyelidikan kantor Kesiah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Sorong, Usman, mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap nahkoda kapal tersebut. Usman menyebutkan untuk kelengkapan dokumen kapal tersebut sudah lengkap. Pihak KSOP Sorong akan melakukan survei underwater kapal tersebut untuk ditarik keluar. Baik, kapal tersebut bernama apa? Darlene Isabel. Dia dari Seget rencana mau ke Sorong sini. Kebetulan malam itu berpapasan dengan kapal Gunung Dempo. Jadi dia berpapasan, dia menghindar kapal Gunung Dempo sehingga terjadi itu apa kandas di Pulau Doviere. Itu hanya apa cause major yang terjadi. Artinya sama-sama mencari menghindar dari tubrukan kapal. Kira begitu. Sekarang ini kita lagi BAP nakoda, agen apa semua, dan sebentar mungkin tunggu kapal yang akan tiba, kita akan lansir muatan. Lansir muatan kayu. Kebetulan muatannya kayu. Muatan kayu mau dilansir supaya upaya tarik dari situ bisa segera dilaksanakan. Saat ini evakuasi kapal untuk keluar dari permukaan. Konferensi besar masyarakat adat Papua keempat di Kabupaten Kaimana tengah berlangsung hingga tanggal 30 Oktober 2021 mendatang. Konferensi adat yang dipusatkan pelaksanaannya di Gedung Olahraga Kaimana ini dijaga ketat oleh puluhan personel polisi adat Kaimana. Setiap tamu maupun peserta dan kendaraan yang akan masuk ke dalam ruangan pelaksanaan konferensi wajib diperiksa oleh personil polisi adat yang disiagakan di pintu masuk gedung olahraga tempat di mana pelaksanaan konferensi berlangsung. Koordinator Polisi Adat Kaimana Andi Taran kepada TVRI di sela-sela pelaksanaan pengamanan di areal gedung olahraga mengatakan, pengamanan konferensi adat sudah menjadi ketentuan dan kewenangan untuk dijaga oleh polisi adat. Baik, terima kasih. Yang mendasari kami untuk harus melakukan hal seperti ini adalah ini hajatnya masyarakat adat. Jadi memang ketentuan begitu bahwa pengawasan terhadap kegiatan musyawarah besar masyarakat adat adalah bagian yang punya kewenangan polisi adat. Oleh sebab itu ada ketentuan untuk kami harus kami lakukan seperti itu. Kalau yang di luar daripada areal persidangan, kami libatkan pihak aparat TNI Polri.
Tapi kalau di dalam? Kalau di dalam memang tidak bisa. Tetap. Sudah merupakan ketentuan kami. Nah, hajat ini adalah hajat masyarakat adat. Oleh sebab itu kami juga sudah memberikan himbauan kepada pihak aparat, TNI Polri. Akhirnya mereka terima itu baik. Dari pantauan TVRI di luar gedung olahraga, peserta maupun tamu yang tidak dilengkapi dengan tanda pengenal, tidak diizinkan masuk ke dalam tempat pelaksanaan konferensi yang dibuka oleh Sandiaga Uno ini. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, menekan angka penyebaran COVID-19 di Papua Barat, setiap masyarakat di Papua Barat harus menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi COVID-19. Sampai 70 dulu, silakan. Hal tersebut merupakan himbauan Gubernur Papua Barat yang disampaikan staf ahli Gubernur Papua Barat, Tamrin Payapo, saat menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Saat ini, kasus COVID-19 di Provinsi Papua Barat sudah menurun drastis. Namun hal tersebut jangan membuat kita lengah. Tetapi semua program pemerintah untuk pencegahan penyebaran COVID-19 harus tetap dilaksanakan. Dalam sambutannya dihimbau kepada masyarakat dan juga kepada Dinas Kesehatan agar terus melakukan sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan dan juga menghimbau masyarakat untuk divaksin. Diharapkan semua warga masyarakat di seluruh Papua Barat bisa divaksin, agar Papua Barat bisa terbebas dari COVID-19. Henti-hentinya kepada Dinas Kesehatan untuk sosialisasi tentang protokol COVID ini. Yang kedua, jangan henti-hentinya Dinas Kesehatan untuk mendata penduduk yang belum vaksin. Nah, sehingga kita pastikan bahwa jumlah penduduk Provinsi Papua Barat 1.102 orang itu tervaksinasi. Kita pastikan itu. Lebih lanjut disampaikan, untuk saat ini jumlah kasus COVID-19 di Papua Barat sudah semakin menurun. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Papua Barat semakin mengerti tentang protokol kesehatan dan juga pentingnya vaksinasi. Pandemi COVID-19 ini sudah mulai melandai. Landainya pandemi ini ada dua saja yang kita laksanakan. Yang pertama, kita dengan konsisten melaksanakan vaksin. Yang kedua, kita dengan konsisten melaksanakan protokol COVID. Nah, kalau dua ini tidak dilaksanakan, otomatis dia akan grafiknya naik lagi. Bahwa kami harapkan kepada Dinas Kesehatan supaya masyarakat kita, anak-anak kita, sekolah maupun yang belum tervaksin segera kesana vaksinasi. Diharapkan masyarakat di seluruh kabupaten kota se-Papua Barat dapat mengikuti peraturan pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga bisa divaksin dengan datang ke pusat layanan masyarakat untuk menerima vaksinasi. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, momentum Sumpah Pemuda ke-93 LPP TVRI Papua Barat merayakan hari ulang tahun pertamanya secara sederhana. Tahun 2021 menjadi momen penting bagi LPP TVRI Papua Barat yang mana di tahun 2021 ini LPP TVRI Papua Barat genap berusia 1 tahun. Bertambah 1 tahun dengan suasana pandemi COVID-19, TVRI Papua Barat tetap mensyukuri dalam kesederhanaan. Pada perayaan HUT LPP TVRI Papua Barat pertama yang berlangsung sederhana, dilakukan juga penandatanganan kontrak kerjasama antara Biro Perum LKBN antara Provinsi Papua Barat bersama TVRI Papua Barat dalam rangka menjalankan program kerja. Kepala Stasiun TVRI Papua Barat Asme Takalumang mengatakan, jika momen setahun TVRI Papua Barat ini masih banyak kendala yang dihadapi untuk menjadi sebuah satuan kerja. Namun dirinya optimis jika kedepannya dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, TVRI Papua Barat dapat bersaing dengan televisi lainnya pada bidang teknologi.
Jadi ini nggak bisa kita hindari. Absensi datang pulang itu sudah aplikasi. Nanti besok lagi kinerja, kita harus bikin laporan lewat aplikasi. Kita mau berjalan, mau dinas luar, mau dinas dalam negeri, luar negeri, semua aplikasi. Ya. Ini sesuatu yang baru karena mungkin kemarin pandemi ya, ini juga ada apa nilai positifnya perkembangan ke depan. Jadi ini harus kita simak benar, harus kita ikuti perkembangan ini dengan baik. Dan kita tidak tinggal diam, kita harus belajar, terus belajar. Terutama yang kelompok-kelompok milenial ini, usia muda-muda ini. Jadi momentum Sumpah Pemuda ini, ya dengan momentum satu tahun kehadiran TPRI Papua Barat bisa menjadi momentum kita bangkit ya, yang untuk kita bisa bersaing dengan yang lain. Kalau kita tidak siap, kita terlindas ya. Sekarang sudah semua serba digital. Kalau kita melihat perkembangan informasi akhir-akhir ini, ngeri. Bahkan kemarin di media itu kita sempat menangkap bahwa hampir 2.000 lebih bank-bank akan tutup karena semua sudah menggunakan apa namanya transaksi melalui apa namanya medsos. Sangat ngeri teman-teman. Jadi mungkin bank-bank itu akan merger jadi satu dengan satu sistem. Jadi kita tidak perlu lagi ke bank untuk mengurus keuangan kita dari rumah saja lewat HP. Nah ini sama juga di pemerintahan seperti itu nanti ke depan. Ya, jadi teman-teman juga jangan menganggap enteng. Sekarang kita hampir semua kegiatan itu aplikasi. Jadi kita belajar, jangan kita mengabaikan ini. Kalau kita nggak belajar ini, kita sulit. Saya kemarin dari Jakarta. Taksi-taksi Jakarta itu sekarang udah pakai kartu, nggak ada lagi pakai uang cash. Selain itu, di usia yang sangat muda ini, masih banyak hal yang harus dievaluasi. Kedepannya, kebersamaan dalam rangka peningkatan pelayanan sebagai media publik yang siap melayani. Sebelumnya, jelang HUT pertama LPP TVRI Papua Barat dilakukan Lomba Presenter Challenge yang diikuti oleh 21 peserta, serta Lomba Jurnalis Warga, dan juga penyerahan bantuan bagi korban kebakaran Borobudur. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, di hari ulang tahun stasiun TVRI Papua Barat pertama, Kepala Stasiun TVRI Papua Barat melaksanakan penandatanganan kerjasama dengan Biro Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional antara Papua Barat. Kerjasama yang dilaksanakan ditandai dengan penandatanganan surat kerjasama oleh Kepala Stasiun TVRI Papua Barat Asmet Takalumang dengan Kepala Biro Perum LKBN antara Papua Barat yang dilaksanakan di sela-sela acara perayaan HUT TVRI yang ke-1 tahun. Kepala Stasiun Papua Barat Asmet Setia Budi Takalumang dalam sambutannya mengatakan, kerjasama yang dilaksanakan merupakan kerjasama nasional yang harus dilaksanakan oleh seluruh stasiun TVRI di seluruh Indonesia. Berupa program acara produksi satu kantor Perum LKBN antara dan disiarkan di TVRI. Ini cukup luar biasa ya, di momen akhir tahun ini, kami TVRI secara nasional serentak menerima kerjasama dengan LKBN antara, rata-rata satu stasiun itu 300 juta. Ya. Kalau 30 stasiun ya sudah sekitar 9 miliar ya Pak ya, 9M. Dana dari kantor berita antara diberikan kepada TVRI. Ya. Jadi sudah secara nasional, jadi kita harus mendukung ini ya teman-teman. Jadi kalau sudah dikasih jadwal, ya, terutama baik program ada nanti ada, kita harus siapkan pertanggungjawaban karena ini uang negara semua harus dipertanggungjawabkan, jadi harus ada dokumen-dokumen yang harus kita siapkan ya. Persyaratan-persyaratan kerjasama itu sudah ada ya. Kepala Biro Perum LKBN Antara Papua Barat Kei Tokan Abdul Aziz dalam sambutannya mengatakan program kerjasama yang dilaksanakan Perum LKBN antara Papua Barat awalnya dengan media cetak. Dengan TVRI baru dimulai, hal tersebut merupakan sinergi antara urusan publik dan urusan BUMN untuk bersama melaksanakan apa yang disebut layanan umum,
yang dialokasikan dana untuk setiap stasiun TVRI sebesar 300 juta rupiah. Sekarang ini, sebenarnya program ini setelah kami mulai dengan semua koran di Papua dan Papua Barat, tapi dengan teman-teman TVRI baru kita mulai. Saya secara kebetulan mungkin termasuk orang yang mengusulkan dengan TVRI ini pada bulan Juli, supaya realisasi kegiatan kita itu pada bulan Juli. Tapi waktu itu saya mendapat jawaban dari rapat unit kami bahwa, oh, dengan TVRI belum bisa. Tapi kita tidak tahu, ini menjadi keputusan dari resi di pusat, termasuk juga komunikasi antara bos-bos besar di TVRI pusat dan bos-bos besar di kantor berita antara. Teman-teman bergerak di ranah publik, kami bergerak di ranah BUMN. Rupanya ini ada sinergi, kolaborasi antara urusan publik dan urusan BUMN untuk sama-sama melaksanakan apa yang disebut dengan PSO, layanan umum. Dengan adanya kerjasama, diharapkan program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik melalui informasi hingga ke pelosok Nusantara. Jimmy Tawisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, perayaan Hari Ulang Tahun Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021, pemerintah Kabupaten Fakfak merayakan dengan melaksanakan upacara. Di momen Sumpah Pemuda, Bupati Fakfak berpesan, pemuda harus bersatu dan maju untuk membangun Indonesia, terlebih khusus Kabupaten Fakfak. HUT Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021 diperingati dalam suatu upacara bendera yang dipimpin oleh Bupati Fakfak sebagai pembina upacara, bertempat di halaman kantor Bupati Fakfak, dengan peserta upacara terdiri dari TNI Polri, Satpol PP, ASN, OKP, dan para pelajar SLTA. Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga yang dibacakan oleh Bupati Fakfak Untung Tamsil mengatakan, tema peringatan Hari Pemuda ke-93 bersatu, bangkit, dan tumbuh bagi pemuda bangsa, karena di tangan pemudalah Indonesia bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Memberikan limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 yang jatuh pada hari ini, Kamis 28 Oktober 2021. Hari Sumpah Pemuda ke-93 kali ini mengambil tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda, bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh ini sesungguhnya diperuntukkan untuk seluruh elemen bangsa, tetapi bagi pemuda menjadi penting karena di tangan pemudalah kita berharap Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi dan melangkah lebih maju untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lanjut Menteri Pemuda dan Olahraga dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Fakfak, harapan Menpora Amali, pemuda harus mampu mengeluarkan Indonesia keluar dari pengaruh pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terpuruknya ekonomi bangsa. Dalam situasi pandemi ini, bahwa pencapaian penanganan COVID-19 telah menjadi momentum bangsa Indonesia harus segera bergerak tumbuh secara ekonomi, khususnya ekonomi yang mendorong kemandirian pemuda dalam mesejahterakan diri, selanjutnya memberikan dampak pada kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan, terutama memulihkan kondisi ekonomi para pemuda sebagai segmen yang paling terdampak oleh situasi COVID ini. Oleh sebab itu, upaya pemerintah selalu maksimal tanpa dukungan semua pihak, khususnya bersatu niat dan ikhtiar para pemuda dalam turut membangun bangsa ini secara bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin sekalian, demikian sambutan Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga. Sebelum saya mengakhiri, diharapkan peran pemuda sebagai tulang punggung bangsa dapat melihat peluang dengan mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan dari para pendahulu. Usai pelaksanaan upacara dilanjutkan dengan penyerahan hadiah pemenang lari 10 km. Acara diakhiri dengan hiburan dari grup drum band Bahana Kopa dan grup tari Titir dan Tumor SMP Negeri 3 Werba, Fakfak, Papua Barat. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan.
Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, berikut ini adalah video pemenang lomba jurnalis warga atas nama Jeffrey Tandi Liling dengan judul Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi SMA Negeri 01 Manokwari Tetapkan Vaksinasi. Pandemi COVID-19 belum berakhir, tetapi pembelajaran tatap muka terbatas mulai direncanakan oleh pihak SMA Negeri 01 Manokwari yang merupakan salah satu sekolah unggulan di ibu kota Provinsi Papua Barat. Menyikapi rencana tersebut, salah satu siswa SMA Negeri 01 Manokwari, Stephen, mengaku senang karena sekolah tatap muka saat ini dinilainya menjadi pilihan yang terbaik. Kata Stephen, dalam pembelajaran secara online atau daring, ada sedikit kendala yang ditemui karena tidak semua orang tua mampu membeli paket data internet untuk keperluan belajar anak mereka. Stephen juga mengaku dirinya sudah divaksin, sehingga ia siap mengikuti pembelajaran tatap muka secara terbatas. Karena banyak orang tua yang mampu membeli pulsa data dan banyak orang tua juga yang tidak mampu untuk membeli pulsa data. Saya sudah divaksinasi. Sebelumnya di tengah masa pandemi ini, sekolah terakreditasi A itu mengandalkan sistem pembelajaran secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan, meski ada sebagian siswa yang tidak memiliki sarana-prasarana pendukung dalam menunjang kegiatan belajar mereka. Untuk siswa tidak mampu, pihak sekolah tetap membantu dengan menyediakan layanan akses internet gratis dengan syarat siswa yang datang diwajibkan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 01 Manokwari, Lusinda Mandobar, yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan, berbagai persiapan pun terus dilakukan jelang digulirkannya pembelajaran tatap muka terbatas yang akan dilangsungkan oleh pihak sekolah di awal tahun 2022. Adapun pembelajaran tatap muka terbatas itu, rencananya akan dilakukan secara bertahap dan diutamakan bagi siswa kelas 12 yang akan menghadapi ujian. Kelas 12 ini juga cukup banyak, ada 13 kelas, sehingga mereka dulu, karena mereka cuma akan belajar sampai bulan Februari, Januari, Februari. Setelah itu Maret sudah masuk pada ujian sekolah, jadi mereka dulu dijalankan. Setelah kelas 12 kita selesaikan, baru kita masuk dengan kelas 10 dan kelas 11. Mungkin diatur yang sudah kita rencanakan itu satu minggu kelas 10, minggu berikutnya kelas 11. Lanjut kata Lusinda, selain penerapan protokol kesehatan secara ketat dan koordinasi yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait, satu syarat mutlak yang diwajibkan bagi siswa sebelum mengikuti pembelajaran tatap muka adalah vaksinasi. Sesuai data sekolah, hingga saat ini jumlah siswa yang telah menerima dua kali suntikan vaksinasi baru mencapai 600 siswa dari total 1.300 siswa yang ada. Diakuinya, pihak sekolah pun sudah memberikan himbauan kepada para siswa dengan melibatkan orang tua agar mereka mau divaksin sebelum pembelajaran tatap muka diberlakukan. Aturannya memang tidak bisa tatap muka, dia tetap akan belajar secara online. Jadi tidak bisa hadir ke sekolah, nah, tidak diperbolehkan. Nah, ini menjadi permasalahan buat kami karena harus tetap membuka sekolah, tetapi di sisi lain tetap harus daring. Itu buat anak-anak yang tidak menerima vaksin ini, belum mau menerima vaksin. Ini yang sedang kita pikirkan strateginya seperti apa. Himbauan sudah disampaikan kepada orang tua bahwa kalau tidak vaksin ya itu mereka untuk datang ke sekolah itu menurut kami ya tidak mungkin. Kepala SMA Negeri 01 Manokwari, Lusinda Mandobar pun berharap pandemi ini bisa segera berakhir. Peran orang tua dan siswa juga sangat dibutuhkan dan mereka harus mampu memahami secara baik jika vaksinasi sangat bermanfaat. Dengan menerima vaksinasi, maka dapat meningkatkan imun tubuh. Selanjutnya kita ke video juara kedua adalah kiriman dari Frans Wabdaron dan Andi Elvira dengan judul Kesiapan Sekolah dalam menghadapi pembelajaran tatap muka di wilayah Papua Barat.
Beberapa waktu yang lalu, pandemi COVID-19 mulai berangsur-angsur menunjukkan penurunan kasus positif. Berbagai sekolah di Kabupaten Manokwari pun mulai menerapkan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Salah satunya adalah SMP YPK 1 Manokwari. Sekolah ini berlokasi di Jalan Gunung Salju nomor 5 Manokwari. Beberapa murid dan guru menyampaikan kesiapannya dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka yang sudah dimulai sejak pertengahan bulan September yang lalu. Beli buku, tas baru, sepatu. Kesiapannya itu sepatu, terus kaki, untuk peralatan belajar. Kalau saya tuh suka tatap muka karena kami bisa mengerti. Yang guru menjelaskan kalau di online kami mengerti tapi tidak terlalu. Mulai dari bulan September. Karena A dan kelas A dengan B kan beda. Jadi kalau A Senin, Rabu, Jumat. Kalau B itu yang Selasa. Setiap hari Senin. Kami kan kelas 9A, Senin, Rabu, Jumat. Berarti sisanya itu libur? Iya, barusan. Jadi kalau 9B itu hari Selasa, Kamis, Sabtu. Hari Selasa, Kamis, Sabtu itu kelas 9A libur atau sekolah online? Libur. Oh, libur. Jadi kami belajar di rumah juga. Oh. Awal minggu kedua September. Awal minggu? Iya, minggu kedua September kita mulai. Kalau persiapan tatap muka yang kami lakukan secara terbatas ini, yang pertama memenuhi protokol kesehatan itu kami persiapkan itu lebih awal. Kemudian ruang belajar pasti kami juga ubah tidak sesuai dan tidak sama seperti dulu, karena menyesuaikan dengan apa social distancing itu. Kemudian ada kurikulum yang kurikulum darurat juga yang kami sekolah buat, tidak seperti yang awal ya. Jadi terkait dengan mata pelajaran pasti juga jam-jam mengajar sudah berbeda, tidak seperti yang awalnya 40 menit kami ubah 30 menit, jadi cuma 1 jam pelajaran saja gitu. Jadi tidak full time anak-anak sekolah seperti yang awal. Kemudian di satu minggu itu kelasnya juga berganti yang mereka belajar. Jadi kelas A, yang kelas A mereka Senin, Rabu, Jumat. Kemudian kelas B Selasa, Kamis, Sabtu. Jadi mereka berganti yang belajar di sekolah, dan yang kalau libur di rumah mereka ditugaskan, ada tugas-tugas yang diberikan guru. Seperti anak-anak tadi menjawab, kami lebih suka, dan saya pikir bukan saya saja, semua guru pasti lebih suka tatap muka. Karena apa Ibu alasan? Karena ketika kami belajar juga jadi guru, kami dididik untuk menghadapi siswa. Seperti itu. Kalau di online tidak terlalu terasa. Iya, jadi kedekatan dengan siswa kami rasa, jadi itu semua. Artinya tidak bisa, ada hal-hal yang kami tidak bisa ungkapkan, tapi ketika kami berhadapan dengan guru, ya semua rasa, semua apapun itu bisa kolaborasi di situ. Tapi kalau kami berhadapan dengan media, sepertinya tidak terungkap apa yang kami mau ungkapkan ke siswa. Saya berharap mereka tetap sehat, itu nomor satu. Kemudian yang kedua, saya berharap situasi pandemi seperti ini cepat berakhir, semoga. Dan semua yang pasti utama, semua pulih kembali seperti semula. Demikian hasil liputan persiapan belajar tatap muka SMP YPK 1 Manokwari. Semoga pandemi segera berakhir sehingga kegiatan belajar mengajar bisa berjalan lancar seperti biasanya. Dan inilah video juara ketiga berasal dari Kabupaten Teluk Wandama atas nama Sofia dengan judul Kegiatan TK Studi dalam Kesiapan Tatap Muka di Masa Pandemi.
ulangi lagi ya TK Morris tadi sebelum tatap muka. Yang pertama, tatap muka akan dilaksanakan, tapi itu dulu kita mengikuti sosialisasi tentang COVID-19 dan vaksinasi. Guru-guru kemudian vaksin sebelum melakukan tatap muka. Oh ya, tatap muka dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan ya. Yang pertama, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan ya, kemudian memakai hand sanitizer. Sampai di dalam kelas, kita sudah membuat jarak. Harus menjaga jarak ya, teman-teman. Oh ya, teman-teman, walaupun pedalaman, kami harus memenuhi protokol kesehatan. Inilah aktivitas kami di sekolah, mulai dari pagi sebelum masuk kelas. Ya, belum masuk kelas, kemudian anak-anak harus melakukan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan. Kemudian di dalam proses belajar mengajar, ya inilah dia kegiatan-kegiatan belajar di masa pandemi. Harus memakai masker. Ada juga anak-anak yang terpaksa melepas maskernya karena mungkin merasa sesak napas, tapi puji Tuhan mereka sehat-sehat saja. Kemudian ini pemberian makanan gizi untuk memenuhi gizi mereka di dalam masa pandemi ini, supaya mereka tetap semangat belajar, terus dan terus belajar. Sekian. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya STIK mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.